Partai Amanat Nasional Kota Jayapura gelar BIMTEK bagi para saksi. Jelang pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024, Partai Amanat Nasional Kota Jayapura lakukan bimbingan teknis bagi para saksi yang nantinya ditempatkan di 940 TPS yang ada di Kota Jayapura. Ketua DPD PAN Kota Jayapura, Rustan Saru, menyampaikan bimbingan teknis dan pelatihan saksi yang dilaksanakan guna menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi di TPS. Nasional Kota dan Provinsi Papua melakukan bimbingan teknis tentang pemantapan dan penempatan pada saksi dari Partai Amanat Nasional tingkat kota dan provinsi bahkan DPR RI. Nah, dari jumlah TPS di kota, ada 4 dapil kota, utara, selatan, Jayapura, Heran, Muaratami, dan 2 dapil provinsi, ya Papua 1, Papua, dan 1 dapil DPR RI. Nah, dari TPS yang ada, dari DPD PAN Kota mencatat hasil dari KPU berjumlah 940 TPS. Sebelum hari H pencoblosan tanggal 14 hari Rabu, maka hari ini kita memerlukan pembinaan dan penjelasan terkait dengan tugas dan tanggung jawab mereka di TPS masing-masing. Rustan berharap para saksi dapat menjalankan tugas dengan baik dalam mengawal proses pemungutan suara hingga perhitungan hasil pemungutan suara yang dilakukan di masing-masing TPS. Alexandri Ademedia Papua mengabarkan.